barusan dan semuanya yang hadir hari ini. Dan yang paling spesial kehadiran Kakul yang di WhatsApp hampir tidak pernah tidur. Saya biasa bangun jam 2 jam kemudian subuh, memang masih ramai. Sampai subuh juga masih ramai. Jadi WA itu menjadi sarana diskusi kita bersama. Dan ya kadang-kadang kasar, kadang-kadang kita bisa yakin semua niatnya kita baik. Sudah mana Mbak? Beliau siapkan semua ini. Saya datang sudah siap ternyata. Beliau yang siapkan dan alhamdulillah banyak teman-teman yang datang dari jauh. Kayak Kak Ampe ini yang telah menyiapkan IKN. Mungkin beliau bisa cerita sebentar seperti apa. Harusnya Sulsel berperan di IKN. Gubernur Sulawesi Tenggara. Tenggara Selatan Cawi juga di sini, ekor natural yang terus bergerak kemana-mana. Ada pengamat politik Unis dan Unhas. Jangan luhur. Dekan sekali. Unis dan Unhas ini selalu macam benchmark dari katakan dasar elemen pendidikan nasional. Yang sama tadi relawan dia. Ya, dan kemudian dia hanya berkawan akrab dengan Kementerian Pendidikan Nasional. Kita bagaimana peta UNAS di Indonesia ya, UNAS dalam peta keindonesiaan. Kalau saya Pak Majid ini, kalau bahasa Inggrisnya itu past tense ya, agar supaya ke depan anak-anak muda ini bisa berkiprah. Tadi sudah sampaikan bagaimana supaya ada anggir pertimbangan yang bisa lahir lagi. Tadi sebelum Pak Mul datang, saya mengatakan bahwa harapan saya sebetulnya bahwa kebun-kebun kita yang baru-baru itu bisa sama atau menggantikan anggir rutin. Tapi saya kira jalannya sudah seperti itu. Saya mengatakan sedih juga, kecewa juga, karena sudah terjadi seperti itu. Oke lah, kita harus bagaimana ini kita lewati, tetapi bagaimana ke depan ini? Saya melihat berapa banyak potensi sebetulnya di rumah. Nah, kalau tadi katakan apa kita jadi birokrat, tetapi bagaimana rumah itu bisa terbangun kembali? Saya tadi malam itu kita rapat saya di Dewan Pendidikan Tinggi. Kita rapat sampai jam 11 malam, jam 11 malam tadi malam membicarakan mengenai postur anggaran pendidikan. Nah ini barangkali yang mau perlu kita tahu. Dan tadi malam ramai saya juga memberikan masukan bahwa dari 20% dari APBN anggaran pendidikan itu tahun berapa? 550 triliun. Tapi mungkin teman-teman kaget kalau yang sampai di perguruan tinggi itu cuma 28 triliun. Jadi saya katakan, saya bilang coba kita lihat. Orang semua di luar mengatakan, ini kenapa SPP naik sedangkan sudah ada 550 triliun dana masuk. Apa outputnya perguruan tinggi? Bukan saja di UNAS, di Indonesia. Apa sumbangsi perguruan tinggi dengan 550 triliun. Ternyata setelah dipilah-pilah, jadi tadi malam itu Deputi Mappenas yang ngomong ya, Pak Subandi. Jadi dia juga bingung, bagaimana sih sebetulnya ini ada ketua, masih ketua ya? Igi. Jadi pada waktu itu disampaikan bahwa ini dana kita ini kita jangan sampai masyarakat tahu kita ini banyak uang padahal. Dan saya katakan pemerintah juga jangan memberikan kita uang sedikit dan kemudian yang dituntut itu sangat besar. Salah satu misalnya yang kita ngomong sekarang BRIN, Ristek, ternyata itu untuk masuk di dalam
dan pendidikan itu cuma 1,4 triliun. 1,4 triliun kalau kita sudah hitung, maka setiap penelitian itu dari GDP itu cuma 0,28%. Dibandingkan dengan Malaysia 3%, Filipina, Vietnam, Thailand dan seterusnya, apalagi Singapura. Nah, saya tidak tahu kita mau mengeluh kemana. Sebab kira-kira seperti itu. Setelah kita diskusi panjang dari malam, ternyata sekian persen, salah satu misalnya LPDP. LPDP itu ada 69 triliun. Saya kan Pak Suwandi, ini berangkali salah kalau kita simpan itu LPDP 69 triliun masuk di dalam total 550 triliun. Karena ini kan pakai dana endowment dan abadi. Yang dipakai itu hanya bunganya. Bunga yang kita pakai 3 triliun setiap tahun untuk membiayai beasiswa Indonesia luar negeri ribuan orang. Jadi jangan masukkan di dalam 550 karena itu kan yang terpakai. Kemudian kalau total perguruan tinggi dapat, ya tadi perguruan tinggi itu kan 28. Tapi kalau sudah termasuk SD, SMP, SMA itu 81 triliun. Kemudian kita lihat beberapa kementerian itu juga punya pendidikan. Misalnya agama, pendidikan. Agama itu 57 triliun. Nah, kan ada departemennya. Ini digerogoti semuanya ke situ, bukan digerogoti itu ke situ sehingga jumlahnya banyak, tetapi sebetulnya kita dapat itu sedikit. 17 kementerian lembaga itu mengelola dana pendidikan. Nah, termasuk kementerian desa. Termasuk ya. Nah. Jadi itu bagi-bagi semua. Jadi akhirnya sekarang barangkali kita pikir bersama, kalau mau memikirkan jangan saja guna, tetapi perguruan tinggi secara keseluruhan. Saya sudah hitung, karena saya sebelum ini di majelis pengembangan. Kita sudah hitung PTS plus PTS, itu hampir 5.000. Dan masih jumpa mahasiswa yang ada di Indonesia itu kira-kira 7 sampai 8 juta orang. Nah sekarang kalau kita mau lihat, berapa sih per kepala, kalau misalnya kita cuma dapat 28 triliun, kalau kita bagi sekian juta, itu kira-kira per mahasiswa itu kan cuma tenaga kerja. Nah ini yang berkali, mungkin saya juga sudah sampaikan kepada rektor, tolong ada masukan enggak, karena kita belum puas. Kami dari Dewan Pendidikan ini tidak puas dengan postur anggaran pendidikan seperti ini. Nah saya enggak tahu kita sama atau tidak, tetapi at least gambaran perguruan tinggi seperti itu, sehingga jangan kita terlalu mengharap bahwa kita ada 550 triliun kita pagi, ya kemudian apa yang bisa kita lakukan. Kan kira-kira 40% itu dana yang ditransfer ke daerah, masuk ke dana BOS dan lain sebagainya. Dan banyak juga dana-dana yang dipakai untuk belanja modal. Ya, saya itu kalau kita lihat di sini 550 triliun itu sebetulnya tidak. Nah ini berarti banyak pemikiran-pemikiran yang insya Allah saya nggak tahu. Yang terakhir saya mau sampaikan bahwa kita beasiswa itu sekarang ada LPDP. Nah LPDP saya kata apa namanya, untuk mendapatkan itu memang cukup berat oleh karena banyak sekali orang yang harus. Saya teringat pada waktu zaman Pak Sahrul. Pak Sahrul itu dulu ada doktor ya, program ya, doktor. Program S3 dan itu pakai dana iya. Nah, saya tidak tahu siapa nanti yang jadi gubernur, siapa yang jadi ini. Ide-ide seperti itu sebetulnya sehingga kita tidak tergantung dari dana pusat. Iya, iya. Ya, nah ini yang kita inginkan bahwa tentu untuk, kalau tadi pertanyaannya, bagaimana UNAS bisa bicara? Bagaimana kita mau bicara kalau misalnya kualitas jualan kita itu tidak kurang baik, ya. Nah, kemarin kita ramai dengan bahwa UNAS itu lewat penilaian ranking, ya. Kita dapat ranking sekian.
Yes, bisa. Kita masih jauh, kita di luar radar. Ya. Nah, ini yang saya kira perlu pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Nah, terakhir berkali. Karena judul ini UNAS dalam peta keindonesiaan. Saya enggak tahu ada orang yang seperti Pak Amir lagi yang kita akan dapatkan. Ini saya kira kita kalau bisa kita mulai sekarang, kita lihat kita punya anak-anak, kita punya adik-adik yang kira punya, katakanlah kali 20-30 tahun akan ada muncul atlet yang main, yang bisa membawa Sulawesi Selatan perguruan tinggi yang saya kira bisa dibanggakan. Ya. Nah, saya kira musibah yang kena kita ini baru-baru. Saya akan sampaikan pada Pak Mahir. Ini dulu terus terang pada waktu saya pakai itu bukunya, saya tidak begitu perhatikan. Karena saya kira ini ada Pak Mul, Pak Harman, tambah-tambah di situ. Tapi setelah kejadian seperti ini, semua orang cari kamu. Salah, cari kamu itu. Bapak Pak Mahir dengan Pak Mul, Pak Harman itu tidak salah. Iya. Cuma saya nggak tahu ini sudah jadi kalau nah ini yang terakhir saya nggak tahu ya dari hukum. Yang kedua jangan nyompa dari pelautan. Yang ketiga Prof. Hulu dari kedokteran. Yang keempat Prof. Armin dari fisik. Sospol. Kemudian ada Prof. Restu WR1. Ada sumbangan banyak WR2. Kemudian ada Prof. Kadir. Prof. Kadir itu dari sebagai dirinya orang berbeda dari kedokteran. Rata-rata itu saya. Iya. Untuk pinta. Iya. Kayaknya bagian itu kasih bocoran. Iya. Bahwa yang menentukan nanti itu adalah wali amanah. Oke. Okay. Jadi tiga yang besar masuk di wali amanah. Wali amanah akan menentukan. Tapi jangan salah sangka bahwa nanti yang namanya Prof. Ancut yang mampu ke wali amanah ada di sini. Ada di bawah. Ada di bawah. Atau ada beberapa wali amanah itu yang akan menentukan. Kita tidak. Itu tetap yang menentukan adalah 01 lewat menterinya. Jadi nanti tiga suara itu masuk dan dikodok. Karena saya tahu betul waktu Pak Prof. Kadarsa yang dari ITB, saya sama-sama ke Uzbekistan. Saya tanya sama beliau. Saya dan Prof. Kadarsa kan mulai dari pemilihan bawah sampai ke atas, Anda kan nomor satu terus. Kenapa yang dipilih yang nomor tiga? Jadi kan satu saya kesalahan. Pada waktu saya ditanya, ada enggak kelompok radikalisme di kampus? Saya pasti jawab, ada kelompok itu. Rupanya ini yang jadi bahkan yang bikin jahat dia. Saya bilang kenapa? Dia bilang, Anda sebagai rektor tahu kenapa tidak punya reaksi terhadap itu. Akhirnya menjadikan dia. Jadi untuk ke depan saya kasih tahu ini kandidat yang ketemu saya. Saya bilang tolong, tapi tolong maksudnya cari akses untuk siapa yang apakah ke menteri ataukah ke Jokowi atau langsung. Nah kita tidak tahu siapa yang punya kesempatan. Jadi ini yang barangkali informasi yang saya ingin sampaikan. Kita tahu lah, kita berdoa aja bahwa kita mendapatkan pimpinan yang terbaik. Saya kira sekian, terima kasih. Waalaikumsalam.